بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد hello everybody hello my students welcome back to our lesson let's start math in english with mr miftah Baik kawan sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Math in English bersama Pak Miftah Sebelum kita mulai, before we start our meeting, let's say basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Oke, okay, uh, my student, for today I will review our material Kita akan mengulang materi sebelumnya, yakni tentang multiplication atau apa perkalian good dalam bilangan perkalian kita bisa menyebutnya nanti dengan multiply by or times jadi penyebutan uh, perkalian itu bisa multiple by or times for example four times 5 is 20. 4 times 5 is 20. 4 dikali 5 sama dengan 20 atau 4 multiple by 5 is 20. Second yang kedua, 10 times 4 is 40 10 times 4 is 40 nah jadi kita menggunakan bahasanya itu adalah times 4 dikalima sama dengan 20 berarti 4 times 5 is 20 kalau kita gunakan yang multiply by berarti 4 Multiple by 5 is 20. Kita lebih mudah yang pakai times saja ya. Lebih mudah. Oke. Okay. 6 times 4 is 40. 10 times 4 is 40. Oke. Okay. Ingat sama sini? Oke. Okay. Next. Kita masih mengulang kita yang kemarin sudah bahas tentang group ya. Nah, di sini how many group? 1 2 3. 3, 3 group. Each group is 1 2 3 4 5. 5 donut. So 3 times 5 is 5 plus 5 plus 5 is 15 3 times 5 is 15 5 plus 5 plus 5 is 15 jadi ingat dalam perkalian itu disebutkan seperti ini misalnya 3 kelompok ya setiap kelompok itu isinya 5 berarti 3 dikali 5 5 kali 5 ditambah 5 ditambah 5 Oke okay. Sama dengan 15. Sekarang yang kedua How many group? 1, 2, 3, 4, 5 5 group Every group Each group is How many orange? 1, 2, 3, 4 So 5 Times 4 is nah, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 is 20 5 times 4 is 20 5 dikali 4 sama dengan 20 jadi, limanya ini kelompoknya, sedangkan empat adalah bilangannya, ataupun setiap kelompoknya. So, 5 times 4 is 20. Do you understand? Oke, okay, next. For example, kita lihat contoh di sini. How many group? How many group of ball? one two three three okay every group one two three four five so five plus five plus five is fifteen three group of five so three times 5 is 15 Nah jadi ini contoh yang seperti sebelumnya Berarti ini 3 kelompok Setiap kelompok isinya 5 buah bola 5 ditambah 5 ditambah 5 berarti Perkaliannya 3 ya 3 kelompoknya Sedangkan 5nya adalah setiap dalam kelompok tersebut jadi, bilangan ataupun kalimat matematikanya 3 dikali 5 Sama dengan 15 3 grup Setiap grup isinya 5 3 group of 5 3 times 5 is 15 Oke, okay, do you understand? Oke, okay, next Nah, sekarang kita latihan bersama Oke okay? are you ready yes okay the first how many group number two how many group and number three how many group okay yeah you can see it number one equation number one number two number three I will give you 5 minute. Okay? Number 1, how many group? Each group is how many star? Number 2, how many group and how many sweet? Number 3, how many group and each group how many basketball? Oke, okay. kita akan jawab bersama nanti ya. Are you ready? Oke, okay, number one. How many group? One, two. Oke, okay, two group. And each group have many star. Four, good. So, and Met sentence ataupun kalimat matematikanya adalah 2 times 4 is 8, oke okay. Number 2, how many group? 4, each group is how many sweet? 5, good so in math sentence atau kalimat matematikanya adalah, four times five is 20 good the last number number three how many group three group of five sorry of four ball basketball So, 3 times 4 blah, blah, blah is 12 good. Oke, okay, good job. Oke, okay. oke, okay, my student. Uh, you can see for exercise, jadi kita lihat di latihan ini, pasti kalian bisa untuk nanti kalau ada soal seperti ini ya. Karena kemarin ada beberapa teman-teman yang masih agak bingung. Tapi mudah-mudahan setelah dengan contoh ini, pasti kamu yakin kalian pasti bisa. Oke, okay, my oke. Oke, okay. Okay, uh, my student, for today, thanks for your attention. Uh, I will, I will, my, our study is done. Thanks for your attention. Don't forget to always refit your material in, at your home. And don't forget to keep you all healthy. Okay, before we close our meeting, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. And pray, kepada madlis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha ila anta. Astagfirullah, wa atubu ilaik. And I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.